Apa? Sepeda. Sepeda. Buat apa sepeda? Buat ngaji. Udah cuci tangan belum? Udah. Teteh Anung dan Dek Caca berdoa dulu. Ini ada rezeki 500 ribu rupiah dari Pak Yusuf Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih. Dek Caca sama Teteh Anung senang diajak jalan-jalan ke Swalayan. Wah, senang. Mana dapat satu sepatunya, euy. Ini sayang, senang? Senang. Yuk ah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Penuh Harapan dan Kenyataan. Ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, di pagi hari yang sejuk ini, sekarang saya mau mengajak Dek Caca dan Teh Anung, gadis yatim piatu yang sejak kecil ditinggal almarhum kedua orang tuanya. Nah, kemarin itu saya dengar dari Caca yang ingin beli sepatu, pensil, alat tulis, peralatan sekolah ya. Lalu pingin sepeda juga. Terus Teh Anungnya pingin sepeda listrik buat pergi mengaji juga. Jadi sekarang mau saya ajak belanja ke kota gitu. Iya, selain itu alhamdulillah tadi pagi-pagi saya dapat transferan juga dari Pak Yusuf Pekalongan, Jawa Tengah sebesar 500 ribu rupiah buat dua anak yatim piatu kakak beradik. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat Pak Yusuf dari Pekalongan, Jawa Tengah yang telah bantuin anak yatim piatu. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Mereka mana? Sawah. Oh, mohon. Nah, teman-teman, ini Dek Caca sama Teteh Anung. Tadi pagi-pagi sekali, habis subuh, saya jemput. Dan sekarang sudah berada di sini, teman-teman. Assalamualaikum, cantik. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ah, tapi Teteh siapa ini? Anung, kelihatan kayak yang lesu, letih. Kenapa sayang? Lagi bagus. Apa? Lagi kurang enak badan. Oh gitu, sakit sayang? Ya. Baru suh? Ya. Oh itu bibirnya ya? Panas dalam? Ya. Banyak air minum itu ya? Air minum putih? Ya. Air putih? Ya. Terus banyak minum sayang. Terus nanti kita beli apa? Larutan. Ya, mau? Iya. Nah, kalian sudah pada sarapan belum? Udah. Oh, Dedek Caca udah? Udah. Sarapan apa sayang? Sarapan nasi goreng. Nasi goreng. Oh, alhamdulillah. Nanti kita jajan ya. Dedek Caca, semangat dong. Gimana semangatnya? Gimana? Semangat? Iya, senyum dong sayang. Jangan bersedih terus. Ya, sekarang mah gak usah bersedih. Karena sekarang mah sudah ada Pak Rahmat. Siapa? Pak Rahmat. Iya, nanti Pak Rahmat selalu nemuin Dek Caca, Teteh Anung. Ya, senyum Teteh Anung. Iya.
Di video sebelumnya pun sudah saya tanya, tapi tidak ada salahnya mungkin ada viewer Rahmat Channel yang baru mengikuti dan baru bergabung. Nama lengkapnya? Saya Nessa Sikirana Agustina. Panggilannya? Caca. Iya, kalau tetehnya? Adiasta Prasaya Mahanipuna. Iya, panggilannya? Anong. Teh Anong. Dek Caca, usianya berapa tahun sayang? 7. Sekolahnya kelas berapa sayang? Kelas 1. 1 SD? Iya. Iya. Kalau Teteh Anong, usianya? 9 tahun. Sekolahnya kelas? 3. SD, iya. Kalau pergi sekolah, kalian suka bareng-bareng atau itu, jalannya bareng gitu? Iya. Kalau pergi sekolah, jalan kaki? Iya. Oh, gitu. Terus, saya dengar-dengar katanya, siapa, apa? Dek Caca, pakai sepatunya, sepatu siapa? Sepatu Teh Anong. Oh, bekas? Iya. Bekas Teh Anong? Iya. Kenapa nggak beli yang baru, sayang? Karena nggak ada uangnya. Nggak punya uang. Sayang. Teteh Anong sepatunya masih bagus apa udah rusak? Sudah rusak. Oh, gitu? Iya. Pengen sepatu baru? Pengen. Iya, Dek Caca pengen? Pengen. Iya, asik. Beli ya? Iya. Selain Dek Caca butuh sepatu, pingin apa lagi sayang? Kotak pensil. Terus apa lagi sayang? Buku tulis. Apa lagi sayang? Sama sepeda. Apa? Sepeda. Sepeda. Buat apa sepeda? Buat ngaji. Pergi mengaji. Iya. Pergi sekolah. Iya. Oh iya, biar nggak jalan gitu. Iya. Jauh ya. Iya. Terus sepatu, pensil, buku tulis, baju ya. Baju apa lagi? Baju muslimnya buat mengaji. Baju. Mau beli? Iya. Mau. Kalau ini baju dari siapa ini? Ini dari saudara. Dikasih. Iya. Iya, saudaranya didoakan ya sayang ya. Iya, iya. Jadi Dek Caca pingin sepeda sayang. Iya. Coba Teteh Anung yang kencang suaranya sayang. Teteh Anung, iya. Selain beli sepatu kayak Dek Caca tadi, pengen apa lagi sayang? Buku tulis. Kotak pensil. Terus sepeda. Sepeda apa sayang? Sepeda listrik. Sepeda listrik. Oh, kenapa sepeda listrik nanti nyetrum? Soalnya kalau kenapa Dek Caca senyum? Kalau beli sepeda listrik, kan listrik itu ada setrumnya ya? Nanti nyetrum nggak? Enggak. Oh enggak, kenapa senyum sayang? Enggak apa-apa. Dek Caca. Kenapa Teh Anung beli sepeda listrik, kenapa sayang? Soalnya sekolahnya jauh. Jauh. Oh jadi jalannya naik turun gitu? Nanjak gitu? Ya udah, kalau mau sepeda listrik sekarang kita ke pasar ya. Terus ke mana? Oh mangga mohon ke sawah. Terus beras pengen beli beras. Ada beras di rumah? Ada. Ada, tapi mau beli lagi. Sembako, terus jajan juga. Terus katanya Dede Caca pingin makan yang enak-enak. Pingin gak sayang? Iya. Suka makan yang enak-enak enggak? Enggak. Enggak. Kenapa sayang? Enggak ada uang. Kalau anak kecil teman-teman enggak pernah bohong. Cerita apa adanya, jujur ya sayang ya. Jadi Dek Caca pingin makan yang enak-enak. Enak-enak. Makan apa aja sayang sok? Biar nanti Pak Rahmat antar gitu. Makan ayam. Apa? Makan ayam. Goreng ayam. Iya. Terus apa lagi sayang? Sama
Mie? Iya. Oh, mie seperti pop mie gitu? Iya. Mie seduh? Iya. Oh, itu nanti beli ya di itu sekalian sama gitu ya di swalayan ya? Iya. Jadi pingin makan goreng ayam? Mm-mm. Jarang sekali makan daging ayam gitu deh, Caca? Jarang? Makannya ikan asin terus gitu? Iya. Iya. Semangat dong. Kan sekarang mau jalan-jalan kemana? Ke kota. Ke kota. Teteh Wulannya mana tadi? Lagi salat duha. Oh gitu, mana? Oh, di situ di bawah ya? Iya. Oh iya. Lagi gitu ya. Alhamdulillah Teteh Wulan itu rajin banget ya. Panggil yuk sayang yuk. Teteh Wulannya yuk. Mana? Oh itu. Oh, ke air mungkin dia ya sambil duha katanya. Udah pasti jatuh. Tete Anungnya kesini. Tete Anung mau ke air juga? Enggak. Teh Wulan, mohon maaf ya pagi-pagi sudah ngerepotin. Tidak apa-apa, Pagi. Apa kabar, Teh Wulan? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Airnya di sini mau jernih ya? Iya, Pak Ji. Nah, ini teh kampung Rahmat Channel. Indah ya? Indah banget. Wow. Teman-teman, nah itu ya. Jadi saya pagi-pagi tadi berangkat ke sana ya, jemput dan sekarang sudah di sini di Kampung Rahmat Channel dan tadi juga sudah dibawa ke mana tadi Teh Wulan? Ke rumah Bapak Haji Rahmat Channel. Iya, tadi ngopi-ngopi dulu di rumah ya. Iya. Ya Caca? Iya, ngopi apa tadi? Dikasih apa, Dedek? Dikasih biskuit ya. Sama siapa tadi? Sama siapa? Teteh Ti? Tiara. Tiara. Ya udah yuk. Teh Wulan tadi sudah saya bincang-bincang sama mereka. Katanya pengen Dek Caca mah yang kayak kemarin sepatu, buku tulis dan lain-lain peralatan sekolah. Terus ini baju muslimnya pengen juga. Iya, Pak Haji, ini udah non pungsat gitu tuh, udah enggak ada lagi. Oh, ini juga dikasih dari saudara. Iya. Iya, udah pada tinggi-tinggi ya, iya, tuh. Udah pada anaknya udah gede. Iya. Udah pada pundat, iya. Iya, ya nanti sekarang beli baju muslim kebutuhan Caca dan Anung ya. Terus apa namanya itu Dek Caca pengen sepeda. Teteh Anung kenapa pengen sepeda listrik, takutnya trum kata saya. Dek Caca deket Teteh Wulan, mic-nya di situ. Nah, di situ kata saya tadi takut nyetrum gitu. Iya. Soalnya kalau sepeda biasa ya Pak Haji, kan ini mau dipakai sekolah MD. Sekolah MD-nya lumayan jauh. Terus menanjak itu jalannya. Iya, tapi nanti belajar dulu gitu supaya. Oh gitu. Iya, Pak Haji. Iya, tapi harus hati-hati ya. Iya, Pak Haji. Tapi aman, aman. Aman, jalannya enggak. Enggak takutnya saya teh enggak rame gitu, iya, enggak rame Pak Haji di sana mah. Iya. Tapi nanti kalau udah beli jangan ke jalan-jalan yang rame ya, iya, Dek atau Teteh Anung ya. Iya. Makasih, Pak Haji. Ini anak lemes ya, sakit nih. Periksalah nanti sekalian ya. Iya, Pak Haji. Ya udah yuk sayang yuk. Yuk, berangkat yuk. Melas banget teman-teman lihat anak-anak ini. Coba ya kayak yang lemes gitu, mungkin dia merindukan kasih sayang dari ibu dan juga mamahnya gitu. Nah, jadi saya sekarang bawa dua motor teman-teman nih sama mamang. Yuk nanti Dek Caca sama Pak Rahmat di sini ya, Teteh Anung sama Teh Wulan. Sok yuk, sekarang sudah ini kita langsung berangkat ke kota.
Wah, 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 Dek Caca ditinggalin. Enggak ya? Nanti sama Pak Rahmat ya naik di sini ya. Oke. Ya udah, sok hati-hati yuk. Alhamdulillah sekarang sudah nyampe di kota ini. Dek Caca, ya. Pengen makan apa sayang? Ayam apa? Ayam goreng. Teh Ulan. Tuh, kita bawa langsung teman-teman ya ke rumah makan Ibu Jenal spesial ayam goreng. Teh Ulan. Iya. Emang ini anak-anak tadi Dek Caca saya tanya pingin makan goreng ayam, pingin makan goreng ayam. Emang enggak makan ayam gitu? Iya Pak Haji, jarang-jarang makan ayam. Oh jarang, jarang apa enggak? Kadang-kadang. Dek Teano, suka makan goreng ayam enggak? Enggak. Oh gitu, ya udah, yuk nanti ngambil sendiri yuk, di dalam yuk, di situ. Yuk sayang yuk, sok masuk. Milih sok, nggak apa-apa dipakai aja teman-teman tuh Teh Ulan mau dibuka sendalnya gitu. Dipakai aja nggak apa-apa tuh, spesial menunya di sini teman-teman tuh ada sop, ada ikan mas. Ini kesukaan Teh Ulan ya. Kesukaan saya teman-teman, jengkol tuh ya. Hey, jadi pengen apa? Goreng ayam, apalagi sayang? Ayam goreng terus apa lagi? Ini goreng ini, ayam. Ini tahu tempe pengen? Iya. Pengen. Itu terus apa lagi hari. Sayang? Setiap hari tahu tempe. Oh gitu. Ya udah, nanti kita pesenkan goreng ayam. Langsung ditungguin di sana tuh tempat duduknya yuk. Yuk. Teh Ulan, tadi pas mau masuk. Ini apa? Sendalnya mau dibuka. Iya, Pak Ji. Emang Teh Ulan enggak pernah gitu ke sini? Enggak pernah. Yalah. Ya udah yuk. Ah, di sini aja ya. Kalau di sana samping pesawahan. Tapi jauh, kasihan anak-anak nih udah kayak lemes, di sini aja naik. Wah, deh Caca banyak temennya tuh. Sok, duduk sok. Iya, nanti saya pesankan dulu ya. Ya, Pak Haji, terima kasih. Udah cuci tangan belum? Udah. Sudah. Ya udah yuk. Tuh udah hidangannya sudah siap. Yuk naik. Teh Ulan ayo. Yuk. Wih. Buat Teh Ulan Channel, mari kita berjamaah makan goreng ayam nih. Ya Caca. Wah, makan yang enak-enak. Senang? Senang cantik. Senang. Iya. Teh Ulan. Sok, duduk. Kang Asip, ayo ke depan. Nah, Kang Asip, mau ikut makan nggak? Siap. Nah, kalau ikut makan nanti ongkos ojeknya saya potong siap, nih. enggak tuh sok, saya makan bohong saya. Iya, Dek Caca. Ya. Sekarang Teteh Anung dan Dek Caca berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bima rojakana wakina ada benar. Amin. Alhamdulillah. Hey, semangat sayang, makannya yang banyak ya. Kalau kurang, minta lagi ya. Oke. Okay.
Caca ngantuk ya? Ngantuk. Pagi-pagi sekali sudah diajak pergi ke kota. Sok, sok, makannya yang banyak biar gak ngantuk sayang. Kang, ayo. Sok pundungan. Mau ada dibayar, orang saja yang mayu. Oh, iya. Coba makannya, Caca, ayo. Sini lihatnya. Senyum, senang, Teh Wulan, jadi benar jarang makan itu ya? Jarang. Ya udah nanti insya Allah dikirim daging ayam. Terima kasih. Sok, sok Teh Wulan, sok. Alhamdulillah. Makannya sudah kenyang? Sudah. Sudah sekarang kemana? Mau pulang. Oh gitu. Beli sepeda? Sama ke mall ya? Iya. Yuk. Yuk sayang yuk. Deh Caca, ya. Senyum, semangat Teh Anung. Teh Anung mah lemes ya, batuk ya, batuk pilek. Makan sudah, sekarang kita belanja sepatu, baju, iya ke Swalayan ya. Deh Caca, Teh Anung, ini ada rezeki 500 ribu rupiah dari Pak Yusuf Pekalongan Jawa Tengah. Terima kasih. Iya. Semoga Pak Yusuf banyak rezekinya, sehat selalu, panjang umur. Amin. Ya udah yuk. Yuk ngambil itu dulu, sepatu, seragam, yuk nyari yuk, buku, pensil dan lain-lain ya. Ayo. Alhamdulillah teman-teman nih, Deh Caca sama Teteh Anung senang diajak jalan-jalan ke Swalayan. Besar sekali ini tokonya teman-teman. Teh nanti beli baju itu juga ya, baju muslim buat mengaji gitu. Yuk. Sekarang mah nyari apa? Sepatu dulu. Sepatu tuh di belakang. Oh iya nih. Nih tuh ya. Nah, ini seperti ini sepatunya. Kalau yang itu tuh yang hitam putih sana tuh. Hitam putih. Yuk sini Deh Caca yuk. Yuk sini lewat sini sayang. Senyum. Pernah jalan ke sini nggak? Nggak pernah. Yuk. Sini sayang, belok kanan sini. Sini sayang. Yuk. Terus lurus ke depan terus. Nah, ini yang hitam putih di sini nyarinya nih. Neng, ada yang kecil nggak, Neng? Buat anak-anak ini. Oh, yang sana. Ada sebelah situ, Teh Wulan tuh. Yo, milih deh Caca. Sok, ini banyak tuh. Ini hitam putih deh Caca. Yang mana nih? Depan.
Ini. Ini di Caca, sok. Ini 31 itu deh. Coba deh, coba. Coba. 31. 31, Son. Coba, coba. Wah, sepatunya bagus enggak? Bagus. Tak. Coba. Ini ya. Coba deh. Wah, senang. Mana dapat satu sepatunya, euy. Teteh Andung dapat. Ceria, ceria. Semangat. Yuk, dorong yuk. Sekarang nyari apa? Tas. Tas itu iya. Tas. Ke mana? Tuh. Yuk, udah ininya disimpan di sini aja dulu yuk. Ya. Yuk. Oh, milih. Tasnya warna apa? Pink. Oh iya, sok. Ini lucu nih. Eh, Danung. Ini lucu nih. Pink tuh, bagus tuh. Sok samain aja. Biar sama-samaan sama tetehnya. Sini dulu. Oh, Teteh Anung mah pink. Mana Teteh Anung? Lihat, lihat. Oh, Teteh Anung yang ini. Oh iya, ya udah. Coba digendong. Wah, ada Caca, lihat, lihat. Eh, asik. Tasnya baru, euy. Yuk. Hei, Dek Caca. Ambil ini enggak itu sendalnya udah itu. Sendalnya tuh bagus tuh. Nih. Sendalnya bagus-bagus tuh ada yang ini. Pink. Sendal sok, milih sok. Nih, Dek Caca di sini nih banyak nih. Sok, yang senang, yang senang. Wih, sayang, senang. Yuk ah. Mana belanjaannya deh Caca? Deh Caca, udah ngambil ini belum? Kata ibu dari Malaysia beli odol, sikat gigi, udah? Udah. Banyak, belanjaannya, ada berasnya juga. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Senang. Iya, yuk. Nanti hamba-hamba Allah didoakan ya sayang ya. Yuk. Apalagi? Wah, wow, Dek Caca belanjanya 2 gerobak, euy. 2 truk. 2 lori. Yuk. Ambil apa lagi? Nah. Apa lagi? Ini teh udah komplit, Teh Hulan. Di sini mic-nya dekat teteh. Gedenya sini. Ya, Teh Hulan. Ini yang diambil apa aja? Ini ada baju, sepatu. Coba diangkat, baju. Diangkat lihat. Coba ada lihat bajunya, ini baju siapa ini? Ini baju buat Teh Caca. Teh Caca, wow, cantik euy bajunya euy, buat ngaji ya? Iya. Buat mengaji sayang? Iya. Iya, ini punya siapa ini? Punya Teh Anung. Teh Anung, wah, wow, bagus buat mengaji. Buat mengaji. Kerudungnya udah ngambil? Kerudungnya udah ngambil. Mana tadi? Ini baju apa ini? Ini baju apa ini? Pramuka ya. Caca. Baju pramuka sekolah. Iya, itu tas, sepatu di bawah ya. Iya. Iya, itu yang Teteh Anung. Yang Teteh Caca, yang Teteh Anung masih ada jadi. Pramuka juga sama. Nih, bawahannya. Oh iya. Oke, Teteh Anung, semangat. Jangan nangis terus ya, sayang ya. Iya. Wah, dedanan Teteh Caca banyak, woi. Ini apa ini? Wadah apa ini? Ya, coba lihat. Ini kotak bekal. Kotak bekal. Mana lihat? Itu teh apa? Ini yang Teh Anung, ini yang Dede. Oh, yang Teh Anung yang mana? Yang ini. Ini. Iya, itu kotak bekal apa? Nasi. Iya. Jadi kalau sekolahnya mau bekal nasi gitu? Iya. Iya, sama apa? Nasi. Sama minum. Oh, ada wadah minumnya. Nanti nasinya sama apa, sayang? Ikan asin apa goreng ayam? Ikan asin. Ikan asin. Eh, Caca.
Ikan apa? Ikan asin. Ikan asin. Goreng ayam nanti ya. Ayam. Ini beasnya cukup segini teh? Ya insyaallah. Cukup. Ya. Kalau buku-bukunya sudah beli? Bukunya udah beli. Ini ada buku gambar. Oh ini buku gambar. Belajar ya. Menggambar, melukis ya. Ada ini. Mana? Oh iya udah. Udah, ya. Udah biarin. Oh banyak ya. Deba itu buat Tete Anong suka Deba. Oh Deba. Iya. Wah Tete Anong suka Debaan. Alhamdulillah. Yang rajin ya Naya. Belajar, semangat. Iya. Kalau ininya nggak beli nih. Deh Caca. Pruit, pruit tuh. Ini kalau pramuka kan harus pakai ini. Iya. Hmm? Baru kelas 1. Oh, baru kelas 1. Ini kacu nih. Ya, ada ini nih. Hey. Topinya tuh topinya. Nanti ya. Iya, baju. Baju. Iya. Terus apa lagi nih yang belum ada? Hmm? Lagi saya mau apa lagi? Apa ya? Apa ya? Kira-kira apa ya? Oh, beli payung tadi tuh ya. Payung. Payung ya udah ya. Kan sekarang mah musim kemarau. Tapi Dede beli payungnya. Buat jaga-jaga ya, Dede. Oh, ini payung nih. Yang ini aja nih, simpel ya. Iya. Warna apa? Tadi udah dimasukin. Oh, udah. Iya. Oh, udah beli payung. Oh, warnanya sukaannya Caca sama Anung mah warnanya gini ya. Pink gitu ya. Pink sama ungu. Pink sama ungu. Oh, udah ini udah ngambil. Udah ngambil, Pak Ji. Iya. Yo, apalagi sabun. Udah ya, udah ngambil. Sabun mandi. Udah ngambil ya, Dek. Sampo. Udah. Samponya merek apa, sayang? Red. Merek Sweet, Sweet. Wangi, wangi. Heeh, ayo, ayo. Ini apa? Sabun Dede. Udah, ini semua udah. Udah, Pak Ji. Permen ini itu udah. Kata donatur beliin sembako dan ini sembakonya sudah kita belikan ya. Yuk. Ya, ngantri di sini, sok. Teh Caca, senang? Ya, senang. Ah, senang. Terus apa lagi yang mau dibeli sayang? Sudah. Sudah? Sepeda. Oh, pengen sepeda. Ya udah, nanti setelah ini nanti kita beli sepeda. Sepeda. Kalau Teteh Anung sepeda apa? Listrik. Listrik, siap. Nanti bawanya gimana ini banyak dipikul sama Teh Caca? Hah? Oke. Okay. Sok nanti dibayar ya. Ya Caca. Nah, ini nanti bayar ya uangnya ya sayang ya. Iya, makasih. Bilang apa sayang? Makasih. Sama-sama. Iya. Teh, itu uangnya dipegang. Sok. Tah gitu sok. Kena barang-barangnya. Takut itu anak ya. Alhamdulillah, sekarang saya nganter siapa ini? De Caca dan Teteh Anong ya, pergi belanja ke mana? Swalayan. Ke mana? Ke mall. Terus tadi De Caca pun pengen makan goreng ayam katanya ya. Tadi sudah kita ajak juga ke rumah makan sama Teh Anongnya, sama Teh Wulannya yang merawatnya. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih buat seluruh donatur hamba-hamba Allah baik dalam negeri maupun luar negeri yang telah bantuin dua gadis yatim piatu ini. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, dipanjangkan umurnya, banyak rezekinya. Amin ya robbal alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.